Oke sahabat kesemuanya. Oke, jadi hari ini kita pulang ya sahabat kesemuanya, kawan-kawanku. Tadi memikat pagi-pagi melecek burung puling. Sorenya kemarin ada lewat, tapi hari ini dia nggak ada lewat ya. Oh, jadi tadi malam kami mencari ikan dapat secukupnya ya, karena sungainya itu diracuni orang ya. Dan kami pun pulang mencari ikannya bermalaman di pondok yang telah kami buat ini kemarin ya. Kemarin sore kami membuat pondok ini selesai ya, dan kami pun bermalaman tidur di sini ya. Pagi-pagi tadi memikat burung melecak, burung puling ya, memikat melecak. Ternyata mereka nggak ada ya, dan kami berdua kami tadi cuma mendapat burung kutilang hitam sama kutilang kuning saja. Oke sahabatku semuanya, hari ini kita akan go pulang balik kampung ya. Ini jadi kita bongkar-bongkar ini sahabatku semuanya, yuk kita bongkar-bongkar ya nih. Ini terpalnya dua ya, ini untuk atap, dan yang di bawah itu untuk spring bed untuk pelapis kami tidur ya sahabat kesemuanya. Nah itu lihat perpikat kita itu, si Among si Raja Gacor itu, dia bersedih ya karena nggak ada burung puling liar, tanah liar yang nggak ada yang lewat tadi ya. Kalau ada yang lewat hancur mereka dibikinnya. Oke, ikutin terus ya sahabatku semuanya. Kita akan pulang kami pulang ya ke kampung halaman ya, lalu pulang ke ladang melewati Kabupaten Mulung Raya Puruk Cahu. Oke, saksikan semuanya, inilah kami bersimpun-simpun ya membawa kita semuanya. Oke sahabat kesemuanya yang baru bergabung semuanya ya, yang baru jangan lupa ya, jika berkenan, jika sudi, jika tulus ya, subscribe, like, komen, dan share ya. Subscribe itu omonggo ya, subscribe itu gampang kok ya sahabat kesemuanya ya. Dan like ya jika suka ya. Tentunya saya juga begitu. Oke, untuk tanda persahabatan kita ya. Oke sahabatku semuanya, inilah penyusunan kita semuanya akan pulang ya. Ini sudah dibongkar-bongkar ya, ini tas andalan kita ini, tahan air itu ya. Oke sahabat kesemuanya, rencananya ini semuanya ini sudah ya, bongkar-bongkar ya, kita akan pulang ya. Ini kita tinggalkan ya sisa-sisa pondok kita itu, sisa-sisa tulang. Oke sahabat kesemuanya, ikuti terus ya. Kemarin kan kita melewati dan menemukan ya banyak sekali ya akar bajakah yang di tengah hutan ini. Jadi hari ini sepulang melacak, sepulang memikat, sepulang menjelajah ini 3M ini, kami membawa kita semuanya mengambil air bajakahnya secara langsung ya sahabat kesemuanya. Jadi ikutin terus ya, kita akan mengambil bajakah secara langsung. Kita mengambil airnya lalu kita bikin dalam botol aqua yang kecil, dan langsung juga kita minum ya. Apakah rasanya, bagaimanakah rasanya, dan bagaimana ya, yuk ikutin terus ya. Kita akan menjelajah mengambil bajakah itu yang terbanyak di dalam hutan kemarin ya. Tentunya ikutin terus ya, jangan lupa ya yang belum subscribe, like, comment, dan share. Ini danau yang kemarin ya, terpanjang ya, untuk kita memancing ikan kemarin. Oke, let's go. Oke, lanjut. Metuh katamparan sulakasi, abang balas aku kaya kadire ke mata. Surat ngirim palus inari ma pander toba. Jadi kita telah sampai ya di pulau ya atau bajakah ya, akar bajakah hutan yang paling terbanyak di sini sahabat kesemuanya ya. Biarpun kita membawa sekarung atau dua karung, ini banyak sekali ya. Ini adalah pulau bajakah ya.
Tapi hati-hati sahabat kesemuanya ya, jangan asal kita pilih akar-akar yang takut yang akar yang lain bejakah ya. Ini cuma akar yang bejakah ini yang bisa diminum ya, karena airnya itu dari dulu hingga sampai sekarang ya, karena kami juga sharing ya meminum ini pada saat kami kerja nebas di dalam hutan ya, kami sharing sekali meminum ini ya. 10 tahun yang lalu ya sharing ya, karena kami ini kan petani ya, suka menebas di tengah hutan, dihimba-himba ya, menetes uwek. Ini kami menetes akar bejakah lagi sahabat kesemuanya ya. Jadi kami kan enggak keliru ya, inilah yang dinamakan dengan akar bejakah yang bisa untuk semua jenis, ini bisa untuk semua jenis obat, berbagai macam jenis penyakit ya, ini untuk obat ini ya. Ini kalau kita minum rasanya ini enggak pahit ya, dia seperti air putih biasa, rasanya dingin menyengatkan hati ya. Jadi kita minum ini untuk obat ya, untuk kita yang lemah capek ini menjadi pulih kembali, segar kembali ya, dan bertenaga. Inilah kegunaannya ya. Jadi air bejakah ini bisa kita bawa di dalam botol ya. Ini kita akan, beginilah caranya ya, kita akan putuskan timpas-timpas saja ya bejakahnya, lalu kita angkat begitu, lalu kita akan tuangkan airnya, otomatis dia akan melewati dan turun ke yang paling bawah ujung, yang turun ke bawah yang paling ujung ya, yang ujung, aduh gimana ini kok susah-susah sekali ya. Itu lihat itu hampir penuh sekali ya sahabat semuanya, karena air bejakah ini tuh lihat jernih sekali sahabat semuanya. Dan ikutin terus ya, dan kita akan coba minum apakah reaksinya bagaimana ya. Rasanya karena kehausan ya, kami pun minum ini kemarin dan sampai sekarang ini kita ini bertenaga semuanya ya. Dan ini bisa menghilangkan berbagai penyakit ya sahabat kesemuanya. Oke, ikutin terus ya. Tentunya yang belum jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share-nya. Oke, terima kasih. Mantap ini pool, mantap banyak sahabat kesemuanya. Inilah air bejakah ya. Air bejakah ini bejakah yang paling terbesar, terbanyak di daerah sini, di daerah ya Kabupaten Murugraya Purwitahu ya, wilayah Kalimantan Tengah ini. Paling banyak ini akar bejakah ya di sini. Oke sahabat semuanya, ini adalah bisa untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit ya. Kita minum pun begini, untuk kita minum secara langsung ini lebih baik ya, kita bikin di botol juga lebih baik ya, kita minum bejakah langsung maka akan lebih sempurna. Oke, ikutin terus ya. Dan ini yang akar bejakah ini yang paling besar nih, ini kan pendek ya, jadi kita akan coba lihat ini akar bejakah yang pendek ini apakah ini yang paling banyak airnya. Kita akan coba tes langsung diminum di tempat saja ya sahabat kesemuanya. Oke, saksikan, ikuti terus dan jangan lupa ya. Oke, mantap sahabat kesemuanya. Ini akar jenis, akar bejakah jenis ini ya, yang seperti ini yang bisa kita minum ini. Yang pokoknya yang seperti sejenis yang kita minum ini, yang ada di dalam video ini. Mantap. Waduh, mantap itu airnya, mantap banyak sekali ya. Jadi jenis yang seperti itulah bejakahnya sahabat kesemuanya ya. Jangan keliru ya. Jangan sampai sahabat kesemuanya, sahabat DL semuanya mau mencari bejakah di tengah hutan yang masih belum tahu, masih belum pernah minum bejakah, yang masih belum pernah melihat bejakah itu, jangan sembarangan ya sahabat kesemuanya. Berbahaya ya, karena banyak juga ya di hutan ini banyak jenis akar-akar kayu yang mirip bejakah ya. Nanti salah minum itu ada yang rasanya pahit ya, nanti bisa keracunan ya sahabat kesemuanya. Jadi ini seperti itu lainnya. Ini jadi yang seperti yang kami ambil ini, yang bejakah hasil. Ini seperti ini. Itu bejakahnya, itu banyak ya, itu bejakahnya. Itu airnya kalau kita minum ya, dia seperti air biasa dingin menyengat ya, dia nggak ada rasa-rasa pahitnya. Ini inilah jenisnya. Oke, ini mantap, ikutin terus ya. Dan kami juga akan pulang ini habis ini, mantap. Terima kasih semuanya ya, kawan-kawanku semuanya, sahabat-sahabatku, abang-abangku ya, yang ganteng-ganteng, tampan-tampan, gagah perkasa, adek-adekku yang semuanya, bro-bro, bos-bosku semuanya ya, terima kasih atas segala support dukungannya kepada channel YouTube JL Jalan Hidup, channel kita bersama ini.
Oke, tentunya semoga semuanya ya. Oh, saya mengucapkan terima kasih dan semoga semuanya diberikan kesuksesan. Aduh. Oh, diberikan rezeki, diberikan pokok kelancaran ya, diberikan kesehatan, sekeluarganya sehat selalu di sana ya, dan diberikan Tuhan umur yang panjang kepada semua sahabat kawan-kawanku ya. Oh, sahabat JL semuanya, kawan-kawanku, abang-abangku yang di sana ya. Oke, semoga sukses selalu, sehat, murah rezekinya, lancar ya. Diberkati dan diberikan Tuhan umur yang panjang selalu. Amin semuanya, sedunia ya semuanya. Salam kenal semuanya. Salam Nabi. Oke, ikutin terus ya. Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Kakai kata kalau tuh rantu masalah cinta tekele cinta tagal katulas apa car idola mundo kamendeng to saraba esala menter to pusang hanya bukalen manelen bari angatapi separe banyak kita cinta tetau itu dia mengamat balen mula mahaje tulang ayu itu pikiran tu saraba nasasa sakale pah ba pikir bingung nah hanya kebagalisa cinta ai mutus na jatuh na bara akesa alasan na cinta na jadi menyurung na cinta aja lewat kalewat cinta aja jati palu seni kau kelaya jadi jadi
Kami telah sampai ya, pulang. Sampai di kampung. Sudah sampai. Oke, mantap. Nah, itu yang dibawa tadi ya. Nah, ini buah mangga dia pulang. Ini bawa empat jakahnya. Nah, ini air bajakah tadi yang sudah sampai di kampung. Oke, terima kasih semuanya.